Halo guys, balik lagi di Euro Truck Simulator bersama Sopir Rumahan. Hari ini kita sedang berada di UPS Warehouse di kota Turku, Finlandia. Ini kita mau ambil muatan dulu guys. Nah, itu kita harus parkir di situ guys. Ini truk yang gue pakai hari ini, truk DAF XD series yang seri terbaru yang keluaran 2025. Oke guys, sekarang kita parkir dulu ya guys ya. Kita parkirnya di sebelah itu trailer yang isinya mobil. Itu mobil apa aja ya? Kok ke situ tuh trailernya? Gomleng dikit. Trailernya udah kemana-kemana larinya, kesana kemari. Wah, nggak bisa. Ini harus hati-hati, guys. Ada mobil di situ, ada trailer lagi bawa mobil baru. Ah, nggak kelihatan lagi.
nggak sejajar trailernya. Susah banget ya. Gak pas di gerbangnya lagi. Ya udahlah, gak apa-apa lah. Masa begini? Coba kita coba sekali lagi ya. Biar dia pas di gerbangnya gitu, biar enak dilihat. Susah banget ya. Gue baru kali ini nih bawa DAF, tapi bawa double trailer. Biasanya pakai Scania. Kalau dirasa kelamaan, di skip aja guys, nggak apa-apa. Nggak lurus. Ya udahlah, begini aja nggak apa-apa. Yang penting sudah ketutup pintunya. Nggak lurus ya, ayo. Udahlah, nggak apa-apa. Sekarang kita loading kargonya, guys. Muatan kita hari ini adalah buah plum, beratnya 27 ton. Kita akan nganterin kargo ini ke kota Kau, gimana cara baca ini? Kouvola. Bener kan ya? Kouvola, UPS. Kita dikasih waktu 9 jam 50 menit. Nah, ini kita sekarang ada di kota Turku, Finlandia. Ini tujuan kita akan melewati kota mana? Kota Lahti. Nah ini guys, tujuan terakhir kita di kota Kouvola. Jaraknya dari Turku 350 km. Trip time 5 jam
37 menit. Wah, ini terlambat lagi. Sekarang hari Kamis, jam 8 lewat 43. IIST itu apa ya? European, IS, European Eastern Standard Time ya? Gak usah nebak aja. Mudah nggak terlambat ya? Bahkan kalau nyupir santai. Males buru-buru. Oke, kita berangkat. Lihat di YouTube supir truk dari Australia tuh jago-jago banget pakai double trailer. Enak ngeliatnya. Supir truk di Amerika jarang yang gua lihat pakai double trailer. Gua cari-cari di YouTube. Jarang nemu. Paling banyak tuh yang pakai double trailer tuh supir truk dari Australia. Bisa presisi gitu ya parkirnya. Hebat banget. Polisi. Di sini speed limitnya berapa? 50. Ya kan? Ya 50 kph. Lampu merah lagi.
truknya pakai DAF, trailernya juga DAF. Eh, udah hijau. Jalan kita. Terima kasih. Oops. Speedman. Gue pernah nih ngambil muatan di sini. Speedman. Speedman apa Speedman bacanya? Ya ampun, banyak traffic light ya di Finlandia. Aku jarang-jarang sih main ke sini, ke Finlandia. Kebanyakan di Swedia sama Jerman. Swedia, Jerman, Belanda, Denmark. Pokoknya yang bisa double trailer lah. Di Prancis nggak bisa double trailer. Ilegal di sana, guys. Di Prancis nggak boleh pakai double trailer truknya. Keep right. Exit right ahead. Mobil. Helsinki 222 km.
Helsinki itu kan ibu kota Finlandia kan ya? Ini kita udah kayak main kereta-keretaan. Pindah lajur. Finlandia masih asri. Kiri kanan banyak pohon. Wah, itu apa di depan itu? Roadwork ya? Ini dia nih, perbaikan jalan.
powering your success. Oh, tagline-nya powering your success. Masih go straight ya? Bagus banget Finlandia. Ini Finlandia itu belum ada di LC-nya ya, Finlandia sama Norwegia. Belum ada di LC-nya tuh dua negara. Apa sudah ada tapi gue nggak tahu. Kita mau belok ke kanan. Cross the rotary. First exit. Oh, ini dia, Lahti. Di LC itu kapan ya keluarnya ya? Di LC Yunani. Gak sabaran gue. Begitu begitu rilis langsung gue beli itu di LC. Julukannya apa sih Yunani itu? Negeri para dewa. Negeri dewa-dewi ya, nggak tahu ya, pokoknya antara dua itu deh kalau nggak salah. Ini sebelah kiri jalur sepeda ya, enak banget. Iya nih jalur sepeda ini. Ada halte bis, tapi nggak ada bisnya.
tinggal 125 mil lagi. Tadi ada pelangnya. Wah, ini rumah siapa ini? Mirip-mirip ini alam pedesaan. Tuh, tadi Scania R yang 2009. Yang di video kemarin yang gue pake. Apa ini? Apaan tadi? DAF ya? Wih, wah kaget. Kirainnya mau langsung. Ini ada pom bensin ini sebelah belok kanan. Itu udah tuh pom bensin. Tinggal 4 jam 15 menit. Tenang aja, sejam lagi kita sampai. Sudah jam 4 ya, 4 sore. IEST. Bedanya berapa jam sih sama kita? IEST berapa aja mah nggak tahu. Mundur truknya. Polisi. Oh, I-nya ada dua, guys. Polisi. Kan tadi masih kuning, Pak. Kan masih kuning tadi gua lewat tadi. Yah, nabrak dah. Mana mobil baru lagi, truk baru.
tadi masih kuning itu, makanya gue lewat. Penyok dah trailernya. Nah, ini baru merah gue berhenti. Scan global logistik. Udah hijau, saudara-saudara. Nganggur ini guys, ditanamin padi, asik ini, jadiin sawah atau kebun daripada nganggur. Tanam singkong kali ya. Wow, ini apa ini, bendungan kah? Ya, ini bendungan ini.
Salah. Exit right ahead. Salah lagi. Kovola discovered. Ini dia nih UPS nih. Sama bentuknya kayak tempat kita ngambil barang. Wih, 170. Jangan susah-susah lah di situ ya. Kalau yang 20 gimana? Oh, di situ. Ini aja dah. Dia naik sepeda, guys. Karyawannya cuma 3 yang naik sepeda.
Kena trailer ya. Itu sih. Thank you.
nggak ngepas di pintu lagi. Susah banget sih mau presisi gitu pas ngepas di pintunya tuh. Nggak pernah bisa gue. Oke guys, job kita hari ini sudah selesai. Tiba saatnya supir rumahan undur diri. Jika kalian suka dan merasa terhibur dengan video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel supir rumahan. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video perjalanan supir rumahan berikutnya. Bye bye.